Baik, selamat siang. Salam Strom, kita bertemu lagi untuk belajar praktek menjalankan motor listrik 3 fase sistem run jogging. Nah, di depan ini adalah gambar rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Untuk rangkaian kontrolnya itu ini, warna merah ini. Terus untuk rangkaian dayanya itu ini. Ini. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk rangkaian kontrolnya, jadi rangkaian kontrol itu ngambil dari fase R, kita tarik masuk ke MCB, keluaran MCB lari ke off, keluaran off lari ke overload nomor 95, kemudian keluaran 96 itu masuk ke on runnya, ini ada kabel jumperan, lari ke pengunci 13, kontak NO, kemudian ini lari ke NO juga, tapi ini adalah keseluruhan dari push buttonnya ini. Jadi ini tombol NC, ini tombol NO. Ketika memutuskan ini, dia akan menyambungkan ini. Terus ini dari on run ini lari ke A1. Ini dijumper ke keluarannya push button NONC. Kemudian keluaran dari A2 untuk K1 lari ke 0. Ini ke 0, terus kebetulan ada lampu indikator dari keluaran NC push button, lari ke lampu, kemudian ke 0, lari ke netral sumber. Nah, untuk rangkaian dayanya itu ini sumbernya 380 volt 3 pas, fase R, fase S, fase T. Ini adalah MCB, ini adalah kontaktor K1, ini adalah koilnya, ini adalah overloadnya, termis overload relaynya, ini adalah kontrol 9596-nya, keluaran dari overload lari ke U1, V1, W1, kemudian U2, V2, W2 itu di bintang. Nah, ini fase R masuk ke L1, S masuk L2, T masuk L3, terus kemudian keluarnya sama tetap ini. Terus kemudian nah ini bentuknya push button tombol NCN NO-nya gini, ketika ini ditekan dia akan memutuskan yang ini tetapi akan menyambungkan yang ini. Nah, prinsip run jogging ini adalah fungsinya tombol ini yaitu menyalakan motor ini tetapi tidak dikunci. Jadi ketika ini ditekan ini akan nyala, ketika ini lepas ini akan mati sendiri. Tetapi kalau yang on ini itu adalah menyalakan motor ini terus menerus karena dikunci melalui sini. Arusnya ini lari ke sini, lewat sini karena tadi udah bekerja, langsung ke CNC sehingga ini jalan terus. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan untuk rangkaian kontrol maupun rangkaian dayanya. Kita akan ke papan praktek, kita coba belajar bagaimana kerja dari rangkaian ini di papan praktek. Terima kasih. Kita kembali ke papan praktek, kita akan coba belajar praktekkan rangkaian yang tadi, yang di depan tadi, yaitu rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Nah, inilah bentuk bahannya. Jadi pertama, ini ada sumber masuk, ini ada MCB 3 pas untuk rangkaian daya, RST, kemudian R keluaran MCB, ini RST merah, kuning, hitam, lari ke kontaktor 1, L1, L2, L3, kemudian keluaran kontaktor masuk ke termis, tor 1, keluaran dari termis, L1, L2, L3, atau RST, RST masuk ke terminal motor U1, V1, dan W1 dengan dihubung bintang. Ini adalah rangkaian daya tadi, kelihatan rangkaian daya ini lari ke kontaktor, lari ke tor, langsung lari ke motor. Nah, untuk rangkaian kontrolnya itu dari MCB 1 pas ini kita ngambil fase dari R, fase R masuk ke MCB, keluar MCB lari ke nih, lari ke off, keluaran off lari ke overload 95 nomor 95, kemudian keluaran 95 yaitu 96 lari ke on, yang satu lari ke ini on jaggingnya, kemudian ini yang runnya itu diambil dari 96 juga, yang satu lari ke kontak pengunci 13,
tetapi keluarannya dikontrol dulu melalui run jogging yang off, saklar off, kemudian keluar lagi di jumper lari ke terminal yang terminal A1, kemudian yang ini adalah 0. Nah, cara kerjanya adalah ketika tombol run ditekan, maka kontaktor 1 akan bekerja menjalankan motor, kemudian lampunya nyala. Ketika tombol off ditekan, maka motor akan mati dan lampu akan mati. Nah, ini adalah tombol joggingnya. Nah, jadi kalau kita pencet tombol ini, dia akan menyalakan sekaligus mematikan rangkaian ini. Bedanya rangkaian ini dengan ini adalah kalau ini dikunci 13-14, kalau ini langsung. Jadi ketika dipencet, motor berjalan, ketika tombol dilepas, motor akan berhenti beroperasi. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengangkat beban-beban berat atau untuk kren-kren itu. Jadi kalau misalnya motor dijalankan perlahan atau sebentar, itu biasanya pakai tombol jogging ini. Nah, kita sekarang akan coba tes rangkaiannya. Kita naikkan kabel kontrolnya dulu, MCB kontrol, ini ada. Kita naikkan MCB dayanya, RST-nya, kita tes. R-nya nyala, S-nya nyala, T-nya nyala, standby di sini, L1, L2, L3. Kita akan pencet tombol on-nya. Motor berputar, lampu menyala. Kita matikan dulu, off, mati, motor juga mati. Kita pencet tombol jogging-nya, nyala, kita lepas mati, nyala, kita lepas mati, nyala, kita lepas mati. Nah, demikian praktek belajar menjalankan motor dengan run jogging, semoga bisa dimengerti, bermanfaat, dan kita akan belajar praktekan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Strom.